belum ya? Netizen. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Oh, wow. Hey girl, shake your body like a belly dancer. Hey ladies. Sumpah ini aku sampai freeze. Bang Eko ini lucu banget. Tapi emang lucu loh Bang Eko tuh. Udah lagi nih guys. Kita react lagi. Jangan guys, gak boleh palak-palakan guys. Gak boleh, mama gue gak ngajarin orang buat palak-palak. Gak boleh, nanti aja, tunggu ada waktunya guys. Waktunya lagi gak pas, lagi kalah guys. Danggi. Jangan, apa? Yur, apa? Jangan nangis, Yur. Jangan nangis, Yur. Dua orang, dua orang. Bangsat! Capek. Bangsat. Suaranya. Aduh, anjing guys ya. Di Lord gak ada info punya retri atau enggak. Mending aku jauh. Udah jelas ada retri pun gak bisa gitu loh. Jadi tim gue berjaga-jaga. Kenapa dulu ya? Enggak, pas udah dapat musuh bilang, aku udah bilang aku gak ada retri. Gak ada, dia bilang gak ada. Mending ya, orang-orang tahu retri lu jelek cok. Dibanding retri lu tuh cooldown, sumpah Yur. Capek. Oke, ben sesuatu sih. Membantu aku itu. Aduh, makasih Mas Nuk. Aduh, makasih. Jangan guys, enggak boleh palak-palakan guys. Enggak boleh. Mama gua enggak ngajak. Coba cek mention lagi ya. Enggak boleh. Mana nih? Itu udah. Oh, ini Anjay Mabar. Rasanya lebih lepas aja sih. Penting main tuh lebih lepas, relax, santuy, dan tetap serius. Itu main assassin, lu jangan dari depan. Enggak, makanya tadi gua bilang ini sih, Max butuh lu aja. Iya guys. Kok gak ada ya mentionnya? Oh nih udah. Baik ya, langsung banyak ya. Sebentar kita cek. Tadi ini nih. Ya halo sayang. Aku ngerti nih. Ya halo sayang. Astaga, memang tuh cowok ya. Kalau udah lihat aja kayaknya emang udah beda dunia deh. Kayak udah susah gitu maksudnya. Ini FTV Kak, skip katanya. Oh, skip. Oke. Next time. Aku capek. Aku paling receh, stress. Tolong kasih aku. Kasih aku video-video receh, aku tuh receh banget. Kayak gini tuh lucu banget sumpah. Sampai ke... Udah cukup. Next. Aku malu sendiri loh ini Joni ya. Panutan lu banget. Udil. Kenapa? Pintar. Kalau terkalkulat banget. Sama Udil. Oh, Udil itu ya. Sama Udil itu. Kalau soal yang bercokil. Udil. Oke, kalau mid Udil lemon dah. Udil. Jangan buang energi kalian, kalian udah pasti kalah. Panutan lu banget. Wow. Udil. Jangan buang energi kalian. Kalian pasti kalah. What a motivation words. Keren. Next.
Welcome to Mobile Legends. Eh, tunggu. Kayaknya ada yang aneh deh, sotos gini yang bener. Welcome to the cell pod. Nah, siapa sih di sini yang gak kenal sama pro player Evos Red? Pasti yang lagi nonton video ini mustahil banget kalau misalnya kalian gak kenal sama Evos Red. Oke, okay, jadi langsung aja nih kita jelasin ya buat kalian yang gak tau Evos Red. Gak apa-apa, kita lihat sedikit lah. Evos Red adalah pro playernya Mobile Legends. Nah, dia datang ke Sotet katanya pingin ganti style rambut sih. Secara ya udah terlalu panjang juga sih, jadi dia ngerasa risih gitu dong. Terus agak mengganggu gitu sih saat dia push rank Mobile Legends. Tapi ya Soters, dia gak mau dipotong terlalu pendek banget rambutnya karena dia emang takut aneh gitu kelihatannya. Padahal ya orang ganteng itu mah dia apanya aja terganteng, Mbak. Next. Ini apa? Ganteng boleh diadu sama tank-tank lain, bos. Player core nih jadi tank. Kenapa banyak ini ya? Banyak yang tank rack ya? Ini apa nih? Abis nikah malam pertama kan? Ada kah di situ? Ada. Malam pertama honeymoon. Aduh. Abis nikah malam pertama kan? Ada kah di situ? Skip. Ada. Malam pertama honeymoon. Iya ada. Hah? Ada scene gitu-gitunya? Apa tuh scene gitu-gitunya? Itu honeymoon. Iya, nanti bisa punya anak di sana terus tanam kebun. Kayak Harvest Moon dong. Aku main di real life aja. Di real life? Aku belum bisa nikah, Bae. Enggak, aku gak buru-buru. Ya udah aku buru-buru sih. Gimana nih? Aku juga bisa. Ya udah yuk besok. Cepet banget. Ih, kok kayak besok atau enggak selamanya? Kayak gitu sih pertanyaannya, enggak lah. Tapi kayak mental gue gak kuat, guys. Hah? Kenapa? Next ya. Itu kayak Bang sih udah disemangatin. Itu kayak percakapan gitu loh, jadi bingung kan. Next. Ini apa nih? Bang, makasih udah disemangatin ya, Bang. Makasih ya, Bang. Bang, makasih udah disemangatin ya, Bang. Kejar-kejar ayo. Makasih, Bang. Aduh. Capek loh aku nih. Tapi serem, serius. Aku tuh paling takut loh sama ayam. Soalnya tuh kayak ayam tuh ya, geraknya kayak aku takut. Aku paling takut sama ayam kalau ayam udah ngejar-ngejar gitu. Coba kita cek ya. Coba ini apa nih? 1, 2, 3. Bulan sekali kal, lemak kali kal. 1, 2, 3. Guys, siapa sih yang diantara kalian tuh suka juga kayak adventuring atau misalnya ke gunung gitu? Aku suka banget loh, guys. Tapi aku sedih banget gak ada yang ajak. Kesel gak sih? Sabar. Ini aku mau sambil lihat ini aku ya. Home aku dulu bentar. Biar bisa lihat komen.